pasar yang waktu itu OCT pertama. Waktu itu pacar masih mimpi-mimpi, saya bilang, gak mungkin, berapa penghasilan kamu mau sebulan, 10 juta, berapa? Oh, saya bilang gak mungkin, nah gitu ya. Terus ketemu sama teman-teman yang lain. Ya di situ kita sebagai ibu rumah tangga ibaratnya ada kepercayaan yang dibangun gitu ya. Potensi kita bisa diasah lagi, digali lagi. Semangat motivasi juga terus dicas gitu. Dan waktu setahun dua tahun mungkin teman-teman juga di sini merasakan ya, kita bisa punya uang tambahan, terus kita juga bisa jalan-jalan, bisa membeli produk edukasi dengan uang sendiri dan sebagainya. Itu pencapaian luar biasa menurut saya gitu ya. Asal kita yakin, fokus, punya semangat terus, insya Allah gitu ya.